Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqa Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk, dan langit telah ditinggikannya, dan dia diciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi sedikit apapun. Kalau dokter itu kan biasanya menangani penyakit ya, Bapak dan Ibu. Biasanya yang diberikan adalah terapi obat. Jadi kita ke dokter biasanya diberikan kalau kita sakit, apa sakitnya diperiksa seluruh tubuh kita, kemudian kita diberikan resep obat namanya adalah terapi obat. Tapi ada juga terapi yang di luar itu, Bapak Ibu, yang berhubungan dengan jiwa kita, kesehatan mental kita. Jadi kemudian self-healing ini selain terapi komplementer, dia juga disebutkan terapi mind, body, dan juga spirit. Jadi pada self-healing ini adalah berprinsip bahwa sebenarnya tubuh manusia merupakan sesuatu yang mampu memperbaiki dan menyembuhkan diri melalui cara-cara tertentu secara alamiah. Nah, cara tersebut saya dikatakan bisa dilakukan dengan terapi, yoga, meditasi, kita berpikir positif, kita juga bisa melakukan hipnosis. Hipnosis ini bisa kita lakukan tidak hanya oleh orang lain seperti yang gambaran kita selama ini, bahwa hipnotis itu ada orang yang di dekat kita, kemudian juga memberikan kita arahan di mungkin seperti di telinga atau di apa, dalam hitungan 1, 2, 3 hendak tanda tidur, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita dalam hipnotis ini kita bisa menghipnotis kita sendiri, seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita dengan menggunakan aromaterapi, kemudian afirmasi ini adalah perkataan-perkataan yang positif. Jadi kita bisa melatih diri kita untuk bisa berpikir positif seperti itu. Atau ini kita mengalami suatu masalah, kita merasa ribet sekali, kita merasa galau dan sebagainya, kita bisa kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri, oh ya, saya bisa melakukannya, saya bisa. Ini adalah hanyalah sebuah atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Banyak orang yang mengalaminya, dan juga tidak masih ada orang yang lebih susah lagi daripada saya, seperti itu. Itu afirmasi, kita bisa melatih diri kita melakukan seperti itu, bisa dengan doa, dengan zikir, itu bisa. Jadi kenapa saya menerapkan ini? Jadi self-healing itu kalau kita bahasa sederhananya adalah upaya kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Itu berapa adalah self-healing. Berapa menit? Kenapa saya mengambil self-healing? Karena di sini kita di masa-masa COVID seperti ini, saya mengambil data dari website COVID. Dikatakan bahwa dari tanggal 2 Agustus 2020 negara yang sudah terkena atau terpapar COVID itu
yang dikatakan positif, yaitu yang jumlah orang yang sudah dikatakan positif yaitu sekitar 17.660.523 orang yang sudah terpapar virus corona di seluruh dunia. Kemudian orang yang meninggal jumlahnya di seluruh dunia adalah sekitar 680.894 orang, jadi sudah begitu banyak sekali. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tanggal 7 Agustus 2020 informasinya di Indonesia itu yang sudah positif terkena virus corona adalah berjumlah 121.226 orang yang sudah dikatakan positif, sedangkan yang sembuh sejumlah 77.557 orang dan yang meninggal sekitar 5.000-an. Nah, sedangkan di Kalimantan Tengah sendiri awalnya ada zona merah, tapi sekarang sudah zona orange. Tapi di Kalimantan Tengah sendiri ada jumlah kasus sekitar 1.874 orang, seperti itu. Nah, saya melihat ada banyak sekali hambatan-hambatan yang dirasakan oleh kita semua ketika terjadinya COVID ini, wabah COVID. Nah, itu jadi mungkin mungkin barang-barang semakin mahal, kemudian hidup juga semakin sulit. Ada mungkin beberapa yang beberapa waktu lalu sempat kita mengalami apa ya, PSBB ya. Iya, PSBB sebentar, kalau hanya sebentar saja. Oke, jadi kami melihat bahwa ada banyak sekali proses pembuhan seperti itu, mengalami kesulitan mungkin dalam teman-teman yang sedang bergerak usaha, mungkin ada usahanya yang mengalami mungkin hal yang harus tutup untuk sekian lama, dan itu juga cukup mengganggu sebenarnya. Jadi ada banyak hal mungkin di, kalau saya lihat di berita itu juga ada banyak orang-orang sampai berkelahi seperti itu antara Satpol PP dengan masyarakat, yang satunya yang pemilik usaha pengen dibuka usahanya, mengatakan Satpol PP harus menutup seperti itu menyebabkan ada banyak hal seperti itu, dan juga berbagai macam kesulitan seperti yang mungkin biaya sekolah nggak bisa kesulitan untuk menjunjung gaji anak sekolah seperti itu. Sehingga ini menimbulkan adanya kecemasan-kecemasan. Jadi kita mungkin diri kita bisa merasa cemas, merasa sedih, merasa hampa. Kalau kita bilang bahasa gaulnya kan galau seperti itu, galau. Kita merasa diri kita bagaimana cara kita merasa bingung bagaimana yang bisa menghadapi COVID ini. Kita disuruh memakai masker. Masker ini kadang-kadang juga rasanya apa ya, yang tidak terbiasa itu rasanya menyesak, susah untuk bernapas. Tapi kita harus memakai masker, dan kita juga harus beradaptasi yang awalnya bisa bersalaman, awalnya bisa saling apa, mungkin apa, pokoknya bersentuhan lah, berbicara dengan jarak dekat, tapi sekarang sudah harus dijaga seperti itu. Nah, itu menimbulkan berbagai macam keresahan dalam diri kita. Nah, ini jadi self-healing ini simpelnya dia bisa membuat dengan kita melakukan self-healing ini kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak usah capek, karena kita kan juga takut ke dokter nih, kita takut berobat ke dokter karena dokter juga di rumah sakit setiap hari berurusan dengan pasien, dan itu bisa ada yang terkena COVID dan juga ada yang tidak seperti itu. Nah, dengan rasa cemas itu kita tidak bisa, kita hanya bisa berusaha untuk menjaga
diri kita sendiri seperti itu. Dengan self healing, jadi kita hanya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Setelah diperhatikan, ternyata masalah yang ada di dalam mentalnya itu yang membuat dia sakit seperti itu. Jadi self healing ini salah satunya dengan berpikir positif, kita berzikir, kita berdoa, itu sangat penting sekali untuk bisa membuat bisa membantu kesehatan diri kita, untuk juga bisa untuk menambah imunitas tubuh kita. Karena kan COVID ini kan salah satu yang menyebabkan kita terpapar COVID, selain makanan juga mental kita, kesehatan jiwa kita, imunitas. Kalau kita tidak sehat mentalnya, maka nggak apa-apa. Tapi kita harus, kalau memang ada rasa-rasa seperti itu, bolehlah kita merasa seperti itu, tapi jangan lama-lama. Harus cepat bangkit. Kita harus yakin, oh ya nggak apa-apa, bahwa usaha kita akan berhasil seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari inisiatif untuk kreatif dan juga inovatif, dan juga bekerja keras, dan juga bisa berani mengambil resiko. Kemudian rajin-rajin berkomunikasi sesuai dengan surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman, yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dan kemudian dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-15 juga mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa barang siapa mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Itu keluar itu malik-malik, dan artinya itu antara pengeluaran dengan pemasukan itu kadang-kadang tidak berlebih. Alhasil nanti antara kerugian dan keuntungan itu karena perhitungannya kurang pas, akhirnya bisa jadi kesalahan itu akan mengarah kepada kerugian. Jadi kita memang harus menghindari. Nah, bagaimanapun yang namanya usaha ya, bahwa usaha itu adalah dagang itu adalah kata Rasulullah kan 10 dari 9 pintu rezeki itu adalah dari berdagang, berusaha. Artinya itu bahwa berdagang itu memiliki keutamaan tersendiri di antara yang lain seperti itu. Nah, makanya kemudian Rasulullah di sini ada kira-kira ada yang usaha makanan, mungkin makanan. Biasanya yang terdampak COVID itu, yang sangat terdampak itu antara makanan dan pakaian. Dan mungkin itu yang karena memang kalau misalkan dari pakaian kan terkadang itu bagaimana aktivitas kita gitu kan, bagaimana kemudian takarul ya Allah kita terhadap kepada Allah, itu kan menunjukkan risiko akan datang seperti itu. Dan terdampak itu adalah salah satu membuka pintu rezeki itu, dan kita itu harus mengaturnya seperti apa. Jadi bagaimana cara mengukurnya ya tadi dengan hal-hal yang memang itu yang memang disyaratkan ya atau diharapkan dalam memang bisa kita memang muslim berarti dalam syariat Islam seperti itu juga. Ya misalkan bagaimana supaya usaha kita itu berkah gitu. Banyak sekali cerita-cerita mungkin ya tentang usaha-usaha itu yang memang banyak mendatangkan keberkahan, yang memang sebenarnya itu sangat simpel tapi berkembang sangat cepat. Kenapa bisa seperti itu tadi? Karena memang ketika kita itu mengutamakan yang ada gitu. Jadi itulah yang akan menarik pangsa konsumen gitu. Jadi konsumen itu mencari sesuatu yang berbeda, tapi berbeda itu dalam arti berbeda dalam hal kebaikan seperti itu. Nah itu ya, jadi bagaimana mengemas agar produk kita itu berbeda dari yang lainnya. Kalau misalkan kaitan saya sendiri, coba saya jelaskan ya.
produk yang memang itu berbeda dari produk yang lainnya. Modal Bapak Ibu, kemudian tadi apa? Self healing ya? Healing. Menyembuhkan diri sendiri. Jadi kalau tadi materi yang pertama Bapak Ibu dituntut untuk menyembuhkan apa yang Ibu rasakan dengan sendiri, tapi saya mengajak Bapak Ibu kembali kepada Tuhan, ya, kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang tidak benar. Itu fungsi Al-Qur'an diantaranya. Bapak Ibu, mungkin saya langsung masuk ke materi. Nah, jadi Al-Qur'an sebagai pelajaran dalam memperbaiki jiwa atau mental kita. Jadi kita fungsikan kembali Al-Qur'an itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita ini. Sebagaimana fungsinya tadi, sebagai petunjuk bagi kita semua. Petunjuk manusia, untuk manusia, bukan hanya orang-orang muslim saja, tapi semua manusia yang mau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Nah, hal ini bisa kita dapati dalam Qur'an surah Yunus ayat 57. Jadi ayat ini berbunyi, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izhah, pelajaran. Telah datang kepada kalian pelajaran mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Apa maksudnya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu sebagai pelajaran untuk manusia. Wasyifa'u lima fis sudur, dan juga obat bagi penyakit dada, obat penyakit hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai umat muslim harus yakin dulu, yang pertama, Al-Qur'an itu adalah sebagai mau'idhah yang pertama, pelajaran bagi kita semua. Pelajaran tentang apa? Tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang yang beriman, yang punya keimanan, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Artinya apa? Mengambil hak orang lain. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai syifa, sebagai obat. Syifa ini sebenarnya penyakit yang memang tidak ada obatnya dalam medis. Jadi kita harus kembali ke Al-Qur'an itu. Banyak sekali kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, terdapat sejarah-sejarah yang mana Al-Qur'an itu menginformasikan hal-hal yang tidak mungkin secara medis, tapi mungkin menurut Allah. Contoh, Nabi Ibrahim itu orangnya sudah tua, istrinya sudah tua, istrinya divonis mandul, secara medis gak mungkin bisa melahirkan, sudah tua lagi. Fabashshirhu bi ghulamin halim, ternyata Allah memberikan kabar gembira
Ibrahim memiliki anak. Gak mungkin itu kan secara medis. Tapi Al-Quran punya syifa, maka Nabi Ibrahim sangat mungkin. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam, ketika ditimpa sebuah penyakit yang bertubi-tubi sampai badannya ini penuh dengan koreng. Korengnya itu bukan koreng biasa, koreng yang baunya tuh bau menyengat. Orang gak betah tinggal sama dia. Keluarganya meninggal, anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Tapi apa? Anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahim. Wahai Allah, saya sedang ditimpa sakit, Engkau arhamur rahim, Engkau maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi Al-Quran ini syifa. Demikian juga sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Nanti kita akan masuk di secara spesifik. Al-Quran juga sebagai petunjuk. Tundukkan dulu kepala. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kita tengadahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri. Miring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadap kiri gerak. Adalah hadap kiri. Adalah. Al-Quran itu tentang jiwa, tentang mental ini ada tiga. Ada istilah an-nafsul mutmainnah. Kemudian nafsul lawwamah. Amaratun bisu. Ada tiga nafsu paling tidak, atau ada tiga kondisi jiwa paling tidak yang disebutkan oleh Al-Quran yang kita alami, dialami oleh manusia. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nah, ini dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang artinya di situ. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah, wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itu tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada Tuhanmu. Nah, kembali kepada Tuhan. Radiyah, secara lapang dada, secara puas. Mardiyah, dan juga diridhoi. Jadi kalau kita ingin tenang, maka kita dekat kepada Tuhan. Makanya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini mutmainnah. Artinya adalah tenang. Jiwa tenang. Yang kedua adalah nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surah Al-Qiyamah. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Nah, lawwamah, nafsul lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesali diri. Jadi secara sederhana nafsul lawamahnya adalah perasaan ketika menyesali
perbuatan. Kalau yang mutmainah adalah perasaan tenang. Lawamah ini adalah menyesali perbuatan. Yang ketiga itu adalah nafsu amarah bisu, atau nafsu yang menyuruh kepada perbuatan yang su, yang jelek, yang jahat, yang keji. Terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Wa ma ubariku nafsi. Nah, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh jiwa kita untuk berbuat yang tidak baik. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali Allah merahmati mereka itu. Innallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu keadaan jiwa manusia ini setidaknya ada tiga secara umum. Yang pertama tenang, yang kedua itu penyesalan, yang ketiga adalah yang suka melakukan perbuatan yang keji dan jelek. Nah itu. Kita masuk